dia paling efektif untuk menjatuhin lawan. Dan gua akan gunain itu buat menjatuhin lu, Dun. Garda Emas mendapat kemenangan palsu saat menghadapi timnas junior setelah mereka dikeluarkan dari kompetisi Asia Tenggara. Dan sekarang, sebagai upaya untuk memulihkan reputasi, manajer tim dan pemilik Mr. UN mengatakan telah melakukan pengaturan pertandingan persahabatan dengan cara menyogok para wasit. Kok beritanya jadi begini sih? Apa aku bilang, kan? Wartawan itu pasti buat masalah. Sama aja, kemenangan kita jadi kehancuran tim kita, Bang. Hidup mereka hancur karena kesalahan mereka sendiri. Dia itu adalah tim Anda sendiri. Siapa? Aris. Tim lu ini yang bakal lawan, dia kan menang waktu pemilihan, waktu pertandingan untuk Piala Gubernur. Tim lo bakal bertanding lawan timnya si Madun. Kau setuju dengan apa yang sudah kita rencanakan? Iya, Pak. Kita semua percaya sama Bapak, Bang Udin, Kaki, dan juga Bang Mariam. Nah, Bapak pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi, kita ikutin semua rencana Bapak. Bagus. Kita janji, Bo. Bakalan untuk mulut Aris. Dan kita bakal dikasih pelajaran. Gua dukung. Nggak usah tepuk tangan, udah azan tuh. Terus sholat isya semua ya, sholat berjamaah. Jamaah itu lebih besar pahalanya. 27 derajat. Bang Udin ini macam orang betul ya. Betul kan? Kita ngasih contoh yang terbaik buat anak. Yuk. Mari. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa membersihkan nama kami dari fitnah, ya Allah. Dan kami juga ingin membuktikan kepada masyarakat kalau kami memiliki keterampilan nyata untuk memenangkan pertandingan, ya Allah. Pokoknya gue gak mau tahu. Hari ini kita harus menangin pertandingan. Tapi Riz, lo kan tahu sendiri, tim Madun itu tim hebat. Apalagi baru-baru ini tuh mereka habis kalahin timnas junior. Lu jangan panggil gua Aris kalau gua kehabisan ide untuk ngalahin mereka. Paham jalan pikiran lo, Riz. Udah lo ikutin aja. Kita harus nyelamatin timnya Bang Madun. Kita harus memenangkan pertandingan ini. Dan kita permalukan tim Madun. Riz, gue heran sama lo. Lo gak ada kapok-kapoknya jadi orang. Hitam. Gua kagak akan berhenti sebelum apa yang gua mau tercapai. Dan gua mental juara, lu inget tuh.
harap lu bisa memenangkan pertandingan ini. Pasti kaki lu berdarah-darah, Dun. Kan ada pakunya tuh di sepatu. Dia harus malu tampil dengan apa adanya. Sederhana lebih asik dipandang mata. Yang penting nyaman, bukan terlalu maksa. Untuk mencari perhatian dari mata. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Style merupakan termasuk kebutuhan. Penampilan juga menunjang kepercayaan diri. Sehingga kelihatan oke, lebih berani. Pasti senang diselimuti brand band ternama. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mau dari yang limited, kolabo atau biasa. Memakainya senang bercampur duka. Karena duitku menipis oleh karenanya. Sekali-kali ya gak apa-apa, membobolilah. Kalau terus menerus gue bisa miskin. Ketika ketimbang judi narkoba pilih mana. This is lifestyle. Pasti puas with my tracker, with my shirt, with my pants, with my sneaker, with my scooter. Muter-muter, lihat cewek-cewek fresh, walk never circle. Terserah gayaku, mau gaya apapun. New school, mau old school, atau gak school-school. Yang penting tetap. Mending sekarang lu ngaku aja deh, apa yang habis lu lakuin? Apa? Emang gua ngelakuin apaan, hah? Eh, lu tuh seharusnya sebagai kapten lu jadi teladan buat teman-teman lu. Jangan lu malah nyontohin yang gak bener lu. Teman-teman lu kan jadi bingung. Mana buktinya, mana? Punya bukti apaan lu? Ada apa?
buntu. Coba ingin menggebrak gerger-gerger coblak. Terus bergerak bergerak. Berbentuk bukti wujud nyata. Bukan abstrak, gak cuma NATO, gak cuma Ondo. You can call my name Apo. Aduh, aduh. Oh, aduh. Ada yang aneh sama si Aris. Kayaknya ada yang aneh. Kenapa tim si Aris begitu mudah? Weh, kaki gue! Pasti ada hubungannya dengan wartawan. Biar gue yang ambil tendangan sudut. Edun! Gimana nih? Kalau gini terus, kita bisa kalah. Gua tahu. Justru kita harus biarin mereka nguasain bola. Kok gitu sih, Riz? Ntar tim kita bisa kalah, Riz. Yeah, percaya sama gue. Gua udah punya siasat baru. Semangatin semua tim, gak cuman Madun. Kan yang kerja satu tim, bukan cuman Madun. Gimana? Betul-betul, Sisit. Ah, tapi kok kayak plim-plan ya kalian berdua ya? Yang ini sih masih belum terbukti. Sepertinya nanggap biar sama wartawan itu. Coba Bapak lihat wajahnya. Eh, apa yang lu tulis, ha? Apa yang lu tulis tentang tim Madun? Woi, lu keterlaluan ya. Lu gak ada sopan santunnya. Eh, gua nanya sama lu. Budek lu. Over. Ya! Dun, lo kenapa sih Dun? Kayak orang bingung aja lo. Padahal kan kita menang Dun. Duh, bukan aja itu Le, tapi... Teman-teman, gue mau ngomong sesuatu sama kalian. Kayaknya ada yang aneh sama tim Aris. Gak biasanya dia selama ini. Bukannya mereka itu mainnya jelek ya? Iya sih, Jack. Tapi kan bagi gue itu tim Aris itu tim yang sangat kuat. Lo tahu sendiri, awal kita ketemu sama tim Aris, dia itu sangat kuat. Tapi kenapa sekarang jadi kayak gini? Tadi tuh ya, waktu gue ngerebut bola dari Aris, gampang banget. Iya tuh, waktu dia kirim bola aja, kayaknya dia pengen banget direbut. Sengaja kali ya? Gue yakin nih. Pasti ini siasat buruknya si Aris nih. Feeling gue juga gitu sih, Dun. Bang Madun! Indonesia!
ikut-ikut terus maju. Bang Madon. Apaan tuh? Lu tusuk nih sepatu lu sama paku ini. Nah, dengan gini si Madun akan dituduh, dia akan dituduh menyebarkan paku di lapangan. Biar citranya semakin buruk. Hah? Gak bosan-bosannya tuh anak ngejailin kita gitu. Namanya juga orang jahat lah, kayak gitu. Gua tahu rencana Aris sama teman-temannya. Pasti dia itu sengaja ngalah supaya kita menang. Jadi seolah-olah itu pertandingan ini udah diatur supaya kita menang. Gawat kalau kayak gini. Kalau kita menang, mereka pasti bilangnya kita curang. Iya benar men. Kalau tim kita kalah nih, pasti tim Aris bakalan ngejek tim kita abis-abisan. Tiketnya harus gimana ini, Dun? Dun. Si Aris, ya, sama temennya, beuh. Mereka tuh orang-orang yang sangat-sangat egois, Dun. Mereka itu kagak bakalan mau ngalah sama teman-temannya, kagak. Tapi justru mereka itu maunya menang sendiri dan demen banget ngejekin orang lain. Tapi inget, Dun, ya, di sini nih, Dun. Lu bisa, ya, ngegunain ini buat ngalahin mereka, Dun. Teman-teman, gue punya cara supaya bisa ngalahin dia. Paham lu? Lihat no dengan mata kepala lo sendiri. Oh, tim gua hebat dan gak mungkin curang. Betul itu. Tim bapak memang hebat, tapi itu karena melawan tim yang lemah. Iya kan? Lemah? Lemah gimana? Si Aris itu tim seleksi. Yang namanya seleksi itu udah pilihan. Lemah. Oh gitu. Jangan-jangan bapak udah bayar tim Haris buat mengalah agar tim Madun menang. Sembarang lo. Jangan ngomong lo. Lu jangan hina gue lah, lu jangan hina tim kita. Udah, tenang. Ya, biar dia bicara semaunya. Yang penting kita tunjukkan bahwa sama tim Madun ini. Hahaha, yang penting bisa menang. Gue tahu kok, lu itu pemain hebat. Tapi, gara-gara kapten lo, sekarang lu gak jauh dari ketimbang. Kalau udah kayak gitu, itu namanya bukan bodoh lagi, Dun. Apa lo, Le? Lo bilang gue bodoh? Gue bakal tunjukin tim mana yang lebih baik. Kenapa sih Justin jadi marah-marah? Bisa gagal rencana gue nih. Hah. Kayaknya permainan semakin menarik ya. Iya, iya. Betul. Yaudah, ya, ya. Ambil gambarnya. Ayo. Kau benar-benar hebat. Kau tahu bagaimana saat ada masalah. Musik-musiknya keren.
gimana kita? Eh, Riz, lu aja deh yang jalanin rencana lo. Kita nggak mau dianggap tim pecundang. Nggak ngerti. Eh, Riz, lu itu kenapa sih? Tim lu nggak goleng kok lu malah marah? Makin seru nih. Ayo, ikut. So bring it now. Come on, start with me. The one thing is down. Kamu bisa, Dun. Ayo, Dun. Penuh dengan beat. Memotivasi untuk berikan yang terbaik. Tertarik, menarik. Energi fantastik. Angkat tangan, gulingkan pada malah. Tambah asing. Terpana, terlena, terhipnotis. Tak mau beji. Buat semua kawan patria. Diam, tak berkumpi. Bisik, berisik. Ada apa sama si Aris ya? Dia sama sekali gak marah. Rencana gue belum berakhir. Hey Jason, kita balas mereka. Iya, kita yang bakal kalah. Weh, tahan weh. Seorang pemimpin yang baik itu bisa memimpin pasukannya untuk menang dengan pertarungan, bukan dengan cara jual. Bahkan pasukannya sendiri minta tentaranya untuk nyerah karena egonya sendiri. Oke Dun, gua akuin tim lo emang bagus. Tapi ingat, ini cuma pertandingan persahabatan. Benar, ini tidak berlaku untuk kompetisi nanti. Kita bakalan ketemu lagi di final. Dan pastinya, kita bakalan kalahin tim lu dengan mudah. Oke, kita gak bakal nyerah sama kalian. Pada mau ngejelek-jelekin tim kita lagi? Bukan. Justru kami mau minta maaf atas kesalahpahaman penulisan berita tentang kalian. Ternyata kami harus belajar lagi untuk menjadi wartawan yang baik. Kami semua senang kok kalau Bapak udah pada sadar. Dan kami berjanji akan membersihkan nama baik kalian dari pemberitaan kemarin. Berarti kita akan masuk koran lagi dong? Tentu! Tentu, asik. Kita benar-benar akan terkenal. Lu pikir menulis berita ini cukup selesai sampai sini? Enggak bisa. Lu udah merusak harga diri dan akan ku bawa ke Pangandaran. Iya. Ya.
Ya sebaiknya kalau kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, ya kita selesaikan saja baik-baik. Ya ngapain kita bawa-bawa ke Pangandaran, ya kan? Ngapain ke Pangandaran? Pengadilan. Iya, pengadilan. Lu tahu apa tentang pengadilan? Udah dah, ini menyangkut harga diri. Jangan sok gaya-gaya dulu deh. Harga diri, harga diri. Masih punya lu harga diri. Bukan kemarin lu udah gadein sekeranjang. Ah, Pak Tua. Lu gak tahu apa-apa. Udah, nonsen, nonsen. Dadah. Don, kalau gitu pulang kita. Bentar, Pak. Madun, mau berterima kasih dulu sama Bu Lilis. Bapak, kami mau minta izin untuk mewawancarai anak-anak. Yuk. Ayo, pulang. Awas lu nulis macam-macam. Udah, Pak. Udah. Lantar, bagaimana perasaan kalian setelah memenangkan pertandingan ini? Kita sangat senang sih, Pak. Senang banget, Pak. Karena kita nyetak gol ini. Maaf, sebelumnya. Iya, Pak. Jadi dia begitu doang, Pak, ya. Bu Lilis, Pom Mariam, makasih atas bantuannya. Sekarang tim Adun udah gak dianggap tim curang. Atuh alhamdulillah, kita teh semua ngelakuin ini karena kita teh gak setuju kalau kezoliman yang berkuasa. Bener, Dun. Kita juga kagak mau. Kalau yang benar kita ditindas sama yang salah, itu aja udah kagak benar. Ya harus dilawan lah. Saya teh bakalan selalu ngedukung kalian. Walaupun sekolah sering banget gak ngedukung kalian. Makasih ya, Bu. Pom Mariam, dukungan Bu Lili sama Pom Mariam itu emang selalu dibutuhkan oleh tim kita. Bagus, seperti biasa, Dun. Tim lu menang lagi. Menang terus. Tapi gua bersumpah akan membalas dendam. Tapi gua pengen tahu, apa lu jenderal yang hebat buat pasukan-pasukan lu? Terus yang lain-lain. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, and nenek-nenek. Ngapain kakek-kakek sama nenek-nenek gue bawa-bawa? Gak penting itu mah. Kaca. Lihat baju gue dulu. Ternyata gue masih ganteng. Masih gagah kayak anak zaman sekarang. Assalamualaikum. Siapa lagi tamu gak ada aturan nih? Dia gak tahu pimpinan tim lagi belajar pidato. Waalaikumsalam. Yayang Mariam, ada apa Yayang? Udah Bang Udin gak usah basa-basi deh. Nih ayah kesini nih pengen minta duit buat klub bola kita. Kita ini butuhnya 20 juta. 20 juta? Wah, Bang Udin ini gimana sih, kan tadi udah dijelasin. Gaji pemain, akomodasi, terus yang lain-lain, baju, sepatu. Dan semuanya itu banyak banget pengeluarannya, Bang Udin. Lah, Bang Udin. Tolong, ini. Ya, astagfirullahaladzim, pakai pingsan lagi. Aduh, gimana nih? Bambi. Lek, jagain bapak lo ya, gue cari bantuan ya, Lek ya. Pok, tolong. Pok, ayah naon sih mendera ruas, Bang Udin pingsan. Nah bisa. Eta kumaha ceritana eta? Tolongin, Pak. Ayo. Kade
Baby si labu. Eh, awas jatuh. Yang bener dong. Tak di mana ini, Bu Lilis? Sini aja, Tata. Tadi dia, weh. Tin, kenapa kagak bagiin dokter aja sih, Tin? Iya bener, mendingan sekarang kalian cari dokter. Dokter yang paling hebat di kampung ini. Pengennya sih begitu, Bu. Tapi uang dari mana? Nanti yang ada babi ngamuk. Enggak. Gue gak mau, dokter. Panggil aja Ki Jongkok. Nah, Ki Jongkok kan? Ki Jongkok? Siapa itu? Tabib. Dia tabib, Po. Dia kan takut sama dokter. Sembarang aja lu ngomong. Kata siapa gue takut? Panggil lagi Jongkok. Ayo, cepetan. Lu juga, Tin. Oh, oke. Ya. Ya udah kalau gitu, Bang. Ayo tinggal dulu ya. Bikin panik aja. Yuk, Pak. Lilis. Bu Lilis. Bu Lilis. Idun lagi. Ingsan lagi. Caman Maryam. Pak, apa itu caman? Calon mantu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana sih Udin? Dia setuju? Kagak mau, kek. Katanya pengeluaran tim terlalu gede. Jadi Bang Udin kagak mau ngeluarin uang segitu banyak. Begini nih, sok gaya-gayaan pengen bikin klub, tapi gak ada tanggung jawabnya. Ya, kalau kayak gini terus mah kita dalam bahaya nih, kek. Pengeluaran tetap keluar, kagak ada yang biayain. Bisa bubar kalau kayak gini lama-lama. Gimana, Mpok? Besok adalah pertandingan untuk kompetisi amatir nasional. Yaudah deh, biar gue yang urus Udin. Tunggu dulu, kek. Kayaknya teh saya punya ide deh. Ada yang N, ada N dekat N Udin yang selalu N membuat N Udin N menjadi sakit. Apa-apaan? Udin, ini untuk mengusir jin yang ada di sekeliling Udin yang membuat Udin menjadi sakit. Jin apa? Jin itu namanya ada tiga. Anjing kikir, jin bakhil, jin pelit. Jin itu membuat Udin menjadi sedikit sakit kalau melihat ada biaya untuk biaya tim sepak bola yang begitu besar. Sok tahu loh. Gue emang tahu, Udin. Karena gue itu selain tabib juga seorang paranormal. Masalah duit itu urusan gue. Tugas lu di sini menyembuhin gua. Kalau mau cepat sembuh, harus dibuang pelit. Dan karena duit itu enggak dibawa mati.
Nggak punya duit juga pasti cepat mati. Lah, marah-marah gue jadi. Aus cepat, aus air, air. Cepetan. Ayo, kelas kasar. Bule, panas. Nggak boleh nggak ngomong-ngomong. Lagi, orang bule mau ngomong udah direbut. Itu karena Udin mengikuti nafsu marah. Harusnya enjoy saja. Kalau sudah enjoy, harus buang semua kepelitan. Memang sekarang ini Udin harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk klub. Tapi masa depan akan mendatangkan uang yang banyak oleh klub itu sendiri. Jadi klub sepak bola anak Udin pasti akan mendatangkan uang yang banyak. Ah, sok tahu? Mengapa gua sok tahu? Karena gua udah tua. Karena gua udah tua, gua berpengalaman. Lihat, berpengalaman. Gua jadi curiga. Coba, kenapa malu? Kok pakai ditutupin sih mukanya? Nah, lihat. Hah? Hah? Gua udah kira dari awal rupanya Pak Tua mau nyamar. Mau nyamar, sekarang juga pergi. Pergi! Dan gua gak bakal keluar duit seperak pun. Pergi! Ajar pakai nyamar lagi. Nen, ngomongnya juga kebanyakan an. Us. Pak Lurah. Apa yang harus kita catat hari ane ini? Ane belum ngomong. Ente dengerin dulu, ya. Yeah. Ente mulai sekarang catat apa aja, ya. Yeah. Mulai dari yang ada sampai yang belum ada, yang akan ada, ente catat, ya. Yeah. Oh, iya. Tadi batuk dua kali catat. Apa aja ente catat, ya. Yeah. Baik lo Rae. Jangan enggak dicatat ya. Apapun itu catat. Oh iya. Jangan pakai pulpen. Ya Allah. Ini udah enggak zaman nih pakai ini nih. Teknologi pakai. Aduh, bikin pegel. Pakai. Gelap kok. Di mana nulisnya? Ya Allah, dipencet, Us, dipencet. Kasihan dipencet lo Rae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermacam tuh. Pencet lagi. Mananya? Ini. Nih. Tuh, geser. Penyamarannya nggak berhasil. Udah. Jadi kita teh harus punya rencana cadangan. Bu Lilis, mundur. Mundur, biar ketahuan. Gua atasan lurah. Makasih. Saya teh senang ibu-ibu udah bisa datang ke sini. Jadi gini, Bu. Saya teh punya rencana bakalan bikin bazar. Iya. Nah, nanti uang hasil bazarnya teh bakalan kita gunain buat ngebiayain timnya Madun supaya bisa ikut pertandingan berikutnya. Iya. Ibu-ibu enggak ada yang keberatan kan ya? Enggak. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan ya. Ya udah kalau gitu kita bakalan ngadain bazarnya di kampung ini aja ya. Iya. Bazar. Us. Enggak. Ini masalah bayar atau bazar udah bayar belum? Yuk. Baru dicatat. Nah, sale ente kalau belum catat ya. Iya. Jangankan bazar, orang mati bayar. Iya. Orang mandi catat. Mati. Mama mandi. Dun, gimana nih Dun nasib kita kalau besok enggak ada yang biayain? Allah pasti memberikan jalan yang terbaik kok selagi hambanya mau berusaha. Jadi gimana nih Dun? Kita melatihan enggak? Ya jadilah masalah latihan. Sorry. Oh, berarti besok kita bakalan ikut pertandingan loh. Belum tahu, Tin. Udah kita latihan dulu yuk. Yuk. Mari. Bapak, ibu-ibu, sok atuh mangga datang ka dieu sok. Mangga belanja di bazar. Aya makanan, aya semuanya sok atuh mangga. Mangga ikutan berpartisipasi buat bantu timnya Madun. Soalnya keuntungannya teh mau dipakai buat pertandingannya si Madun nanti. Sok mangga sok. Sok silakan. Alhamdulillah. Akhirnya boleh bantu kita juga. Iya. Amin. Iya, Man. Amin. Kita nih harus lebih semangat latihan. Pasti. Betul, Bro.
Sayurnya juga segar, Dak. Makanannya kelihatan enak-enak nih. Ada acara apa nih, Bu? Mau hadirinnya apanya? Kan Bang Udin udah ngomong ngebiayain timnya si Madun. Otomatis kita tuh mesti putar otak cari cara supaya ada penggalangan dana. Nah, nanti keuntungannya teh supaya si Madun sama timnya bisa ikut pertandingan besok. Insya Allah bisa lah. Subhanallah. Ya. Kalau niatannya baik begini, Allah pasti menolong kita. Ah, buktinya warga di sini semua bergotong royong untuk mendukung tim Madun. PI, masalah mendukung ntar dulu ya. Ane mau nanya sama Bu Lilis. Bu Lilis, maaf nih. Bu Lilis bikin acara begini nggak minta izin dulu sama petugas kelurahan sementara atau PJS? Ane salah kelurahnya. Saprak iraha, Eta? Nggak ngerti, artinya ngomong begini aja. Semenjak kapan itu, saya? Mulai sekarang. Sekarang catet, Pak Lurah. Catet. Mulai sekarang, Ane lurahnya. Mentos satu mun gitu manya, ngiringannya, ngiring izin di dia. Nya, supados. Iya teh, kanggo si Madun. Nggak ngerti. Nyatetnya bingung. Pokoknya Mas Eta minta izin ya, ini teh buat timnya si Madun supaya dia teh besok bisa ikut pertandingan. Mendukung. Ya. Mendukung. Untuk membiayai. Oh iya. Catet, Pak Lurah. Ntar dulu. Jadi ini buat timnya Madun. Ya izinin dong, ini kan Bu Lilis sama ibu-ibu PKK udah berusaha nih bikin acara beginian. Oh iya. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Mulai sekarang ya, untuk tim Garuda di bawah pengaruh dan tanggung jawab aneh. Yeay! Indonesia, itu negaraku. Yuk. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Nggak mungkin. Masa si Wan Habib menjadi pejabat sementara lurah? Dan dia mau biayain tim si Madun. Berarti gue bebas. Nggak keluar duit sepeser pun buat biaya tim Garuda Emas. Ini yang gue cari. Tapi gue pengen tahu, kayak apa sih kerjanya si Bango itu? Bagi mau jadi pejabat lurah, jalan aja ngegang. Habib, lurah. Gara-gara lu pada kita kalah. Riz, kok jadi gara-gara kita sih? Jelas-jelas lu yang nyuruh kita ngalah. Ini memang salah lu, Riz. Lu yang suruh kita ngalah. Emang justru gua sengaja. Biar tim Madun citranya jelek di mata wartawan. Besok di koran-koran dia masuk berita. Dia telah berbuat curang. Memaksa tim kita untuk mengalah. Kenapa gak bilang dari tadi? Makanya, nurut sama pemimpinnya. Ada banyak omong sih lo. Riz, jadi sekarang kita harus gimana dong? Sebagai hukumannya, lu pada lari keliling lapangan 10 kali. Jangan lupa sit up sama push up. Riz, apa yang kamu lakukan? Kamu itu hanya kapten. Saya yang pelatih di sini. Dan lu tahu sendiri ya, siapa yang suruh? Pak kepala sekolah. Terus kenapa? Lu gak punya hak untuk suruh teman-teman kamu lari keliling lapangan. Itu hak saya. Bapak Claudio yang terhormat, mohon maaf nih sebelumnya. Tim kita udah gak butuh bapak lagi. Gue liat ini semua pada ribut. Hah? Yaudah, berarti sekarang tim kalian bapak yang pimpin, bapak yang latih. Bisa melatih tim Madun kembali. Claudio. Ya pak. Tu priwitan bok mari. Dengan senang hati. Lo ngapain masih berdiri sini?
sorang. Iya. Maaf, Pak. Kebiasaan sih dekat sama Papa selalu begini. Saya permisi dulu ya. Kebiasaan jelek lo ikutin. Jadi aja. Gimana ya? Kita masih belum punya pelatih nih. Tenang, Dun. Kita ini punya kejutan buat lo. Apaan kok? Pelatih baru buat kalian. Claudio. Claudio. Itu tim sepak bola kami. Udah, terima kasih banyak semuanya. Pak Claudio, kan Bapak pelatih kita yang lama. Kok disebutnya pelatih baru sih, Pak? Eh, boleh. Saya ini pelatih baru, tapi muka yang lama. Bukan begitu, Mpok. Dan Mpok yakin nih, kalian semua pasti akan semakin maju. Ya, pasti, Mpok. Kita kerja keras. Kita latihan. Yuk. Yang semangat semangat. Wah, Bapak ngelatih kenceng amat ya, Pak. Tahu nih, tahu gini mendingan Claudio aja yang latih. Aneh. Emang kita sapi apa, Pak, begini ah. Siapa yang suruh berhenti? Terus jalan, jalan. Berat, Pak. Gue enggak diri gue biar lo jadi kuat, tim yang kuat. Sini semua. Oke anak-anak, sekarang kita akan latihan teknik baru. Teknik akurasi tembakan bola dengan operan. Maksudnya apa, Pak? Sekarang kalian lempar bola ke Coki dan Ricky. Dan Ricky dan Coki akan melakukan yang sama secara bergantian, oke? Sewain aja, Pak. Pasti banyak anak-anak yang mau naik gerobak, Pak. Yes. Siapa yang suruh berhenti? Tetap jalan. Pokoknya lo jadi tim yang kuat. Madun, berat dan tinggi badan kamu ideal. Martin, kamu juga ideal. Maaf ya, emangnya bule ada salah apa ya? Berat dan tinggi badannya tidak ideal. Dia keberatan 4 kilo. Terus, saya harus gimana, Pak? Untuk mengikuti pertandingan, kamu harus bisa menurunkan berat badan 4 kilo lagi. Kalau tidak, kamu tidak bisa mengikuti pertandingan. Sekarang gue tahu apa yang harus gue lakukan. Salam kenal. Kami dari Padang. Aku Alam. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju.
putihku terus maju. Rek, ayo terus latihan. Pakai berhenti lo. Kesambet nih. Capek, meh. Gue gak mau tahu. Lo harus turun badan lo. Kebangetan bengkak. Ini udah turun. Kurang turun lagi. Lo kira gali seumur. Garangan lo. Ayo terus. Emang gak jauh dari kentut lo. Makanya sendal jepit bakyak gilesan jangan lo makan. Makan sandal juga. Pak Claudio, kalau bule gak berhasil nurunin berat badannya gimana? Aduh, Don. Kita gak punya cara lain. Kita harus cari pemain pengganti secepatnya. Ngomong apa lu? Diam, bos. Gimana itu? Gimana? Lu nanya bocah lagi. Bosnya lu dong punya ide. Ini si bule. Gendut begitu, gimana bisa main bola? Ntar gua kempesin. Ayo, terus latihan. Jelas gue ketawa lah. Lo pikir dengan cara lo kayak gini lo bisa kurus di pertandingan besok? Hah? Terserah lo deh. Lo mau ngomong apa? Mau gue pikirin. Nih. Ini obat dari leluhur gue. Apa nih? Obat. Ah, enggak. Enggak mungkin. Pasti lo mau nipu gue, ya kan? Ya udah kalau lo gak mau. Eh, tunggu. Mau lo? Lo pikir badan gue bisa sehat kayak gini karena olahraga? Hah? Enggak, karena itu obat. Ini bener leluhur lo. Oh, tapi gue heran nih. Kok tumben-tumbenan lo mau ngasih gue obat ini? Kenapa? Terserah lo deh. Lo mau percaya apa enggak? Yang jelas gue udah bantuin lo. Gue pengen kita tuh kerjasama buat ngancurin si Aris. Beres, bos. Cakep. Gua demen. Nih, sebagai hadiahnya, gua kasih lu ini. Wafer coklat. Wah, serius nih? Serius. Ini nih obat ganteng gua. Biar ganteng lo kayak gua. Thank you, bos. Ya. Jadi kita lihat aja besok. Apa berat badan si bule bisa turun 4 kilo? Obat pencuci perut, setidaknya perut gua akan kosong. Pasti kurus besok.
Salam kenal. Kami dari Padang. Aku Alam. Kami dari Jakarta. Nama gue Madu. Baik, aku sudah tidak sabar ingin bertanding. Emangnya si bule kenapa sih? Kok kata dokter dia dehidrasi, kurang cairan dia? Pasti dia kena semalam kencing-kencing terus sampai 10 kali. Tuh, Pok. Emang si bule tuh hidupnya kebiasaan begitu, Pok. Kalau nggak kentut, berak. Tanding aja masih sempat berak-berakin, Pok. Tapi gimana? Sebentar lagi pertandingan mau mulai, loh. Kombinasikan silat sama sepak bola. Iya, Don. Pasti ini pertandingan yang seru. Wah, benar tuh. Halo? Apa? Iya. Nanti saya kasih tahu si Mandun ya. Terima kasih. Pak Claudio, Bule sama Martin belum datang juga. Sekarang gimana nih? Ya, Pak. Aduh. Gimana nih, Pak? Aduh. Dun, si Bule nggak bisa ikut pertandingan ini. Emangnya kenapa, Pak? Dia dirawat di klinik. Terus gimana dengan pertandingan ini, Pak? Assalamualaikum, Bang Udin. Tahu dari awal dong. Apa lagi sih? Buka cepet. Enggak kuat. Aduh, boy. Aduh, gue menangis. Boy. Kita serahkan semua masalah ini pada Allah. Pasti Allah memberikan jalan yang terbaik kok. Selagi kita mau berusaha. Bang. Terus maju.